Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur, petani, petakan, dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabean, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal 13 Januari tahun 2023. Kami akan memberikan informasi yang juga kami dapatkan dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah informasi harga yang terjadi di Pasar Induk Pare Kediri. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mensupport, mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan memberi manfaat buat orang lain. Kalau kita ikuti harga dari percabean ini, memang di akhir tahun sampai awal bulan ini cenderung stabil. Tapi beberapa hari ini memang ada penurunan untuk cabai rawit merah. Dan bagaimana untuk hari ini, langsung saja kita informasikan daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di harga dengan Rp25.000. Rp25.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin masih sama harganya. Selanjutnya untuk cabai merah besar varietas Imola dihargai dengan Rp24.000. Rp24.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin juga sama, tidak ada perubahan harga untuk cabai merah besar. Lanjut untuk informasi dari cabai merah keriting dihargai dengan Rp22.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin juga masih sama, tidak ada perubahan harga. Lanjut untuk harga dari cabai rawit merah atau cabai kecil, yang pertama ada varietas Ori 212 dihargai dengan Rp33.000 dibandingkan dengan hari kemarin Ori di angka Rp37.000, jadi ada penurunan lagi sekitar Rp4.000. Selanjutnya untuk varietas Asmoro 043 Rp31.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin Asmoro di angka Rp36.000, jadi ada penurunan Rp5.000. Untuk lokal Kediri Rp31.000, sedangkan hari kemarin Rp36.000, ada penurunan Rp5.000. Baskara Rp28.000, Dewata Rp28.000, dan Manu atau Brendul Rp30.000. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, memang untuk cabai rawit merah ini ada penurunan sekitar Rp4.000-an. Ada juga yang Rp5.000, ada juga yang Rp4.000, jadi berkisar antara itu. Semoga besok-besok ada peningkatan lagi sehingga telur-telur petani juga mendapatkan berkah dari harga yang cukup mahal. Untuk keterangan stok atau pasokan di Pasar Induk Pare, yang pertama ada CMP 14 ton pasokan dari lokal Kediri, kemudian CMK 17 ton pasokan dari lokal Kediri, Nganjuk dan Blitar. Ada CRM 40 ton pasokan dari lokal Kediri, pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 4 ton, CMK 3 ton, dan CRM 9 ton. Penyerapan ke industri melalui grower ada CMP 8 ton, CMK 13 ton, dan CRM 15 ton. Itu tadi informasi yang bisa kami berikan pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Semoga semua urusan kita, baik urusan di dunia dan di akhirat nanti, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini informasi yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Salam pada keluarga. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.